Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar pada Senin 1 Juli esok setelah pada Senin 24 Juni lalu terpaksa ditunda karena tidak hadirnya pihak Polda Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, menyebutkan alasan tim kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir karena harus mengikuti agenda kepolisian yang sudah terjadwal sebelumnya. Namun kini, pihak Polda Jawa Barat memastikan hadir pada sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan. Sementara itu, kuasa hukum Peggy menduga pihak termohon sengaja menunda sidang tersebut agar berkas yang diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jabar dinyatakan lengkap atau P21 dan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan gugur. Namun nyatanya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada penyidik Polda Jawa Barat sehingga sidang pra-peradilan pun dilanjutkan. Jika dalam sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan Senin esok, pihak termohon yakni Polda Jawa Barat kembali tidak hadir, maka mau tidak mau sidang akan tetap dilanjutkan. Tim TV One mengabarkan. Ya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan rencananya juga akan dilangsungkan pada esok hari, ini setelah ditunda satu pekan ya. Ya. Bagaimana persiapan dari kuasa hukum dan bagaimana ahli hukum akan mencermati mengenai hal ini, kita akan bahas langsung. Sudah ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Jakarta. Selamat pagi Mas Heri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kemudian juga ada Ibu Sugianti Iriani, ya ini kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Selamat pagi Bu Yanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yanti. Waalaikumsalam, Mas Pagi, Ibarati, Mas Madi. Baik, Bu Yanti, sejauh ini bagaimana persiapan dari Peggy sendiri atau kuasa hukum terkait akan diselenggarakannya sidang pra-peradilan, bahkan juga ada informasi terbaru kejaksaan ini mengembalikan berkas dari Peggy kepada pihak Polda Jawa Barat? Untuk persiapan mungkin kami dari minggu kemarin pun sudah siap di tanggal 24 Juni 2024 di sidang pertama itu kita sudah menyiapkan segala berkas-berkas, namun termohon tidak hadir dan hari besok pun mungkin berkas-berkas sudah siap juga seperti yang dilakukan pada tanggal 24 Juni kemarin dan kita mempersiapkan mental mudah-mudahan pada sidang kedua ini termohon akan hadir. Dan kita pun sangat bersyukur karena dari kejaksaan bahwa berkas itu dikembalikan dan alasan adalah P21 tidak ada bukti permulaan terkait pembunuhan Vina dan Eki sehingga tidak belum memenuhi unsur. Oke, Bu Yanti, tapi kalau misalnya untuk persidangan besok, apakah memang kan sebelumnya kabarnya ada 10 saksi dan ahli yang akan dihadirkan esok hari begitu ya? Belum lagi bukti-buktinya, apakah memang ada bukti baru atau saksi baru yang akan dihadirkan esok hari? Mungkin sepanjang ini belum ada bukti baru, kita tetap mempersiapkan saksi-saksi yang udah kita siapkan sebelumnya dan juga saksi ahli dan kita juga akan meminta termohon untuk membuktikan bahwa ini adalah error internal atau salah orang. Karena Peggy Setiawan yang diduga, yang ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 22 Mei 2004 itu adalah Peggy Setiawan yang beralamat di Kepongkongan. Sedangkan Peggy alias Perong ditetapkan sebagai DPO pada putusan inkrah pengadilan negeri kota Cirebon itu pada tahun 2017. Jadi di sini adalah dua orang berbeda. Maka kami sebagai tim kuasa hukum akan membuktikan bahwa itu adalah salah tangkap atau error in persona. Itu Mbak. Oke, saya beralih nih Bu Yanti ke Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, jadi dari jawaban Polda Jawa Barat ini karena ada satu dan lain hal atau mungkin ada kegiatan lain gitu ya yang menyebabkan para penyidik ini tidak bisa hadir di sidang pra peradilan pekan lalu gitu. Apakah alasan ini bisa diterima dari aspek hukum gitu ya? Karena yang saya tahu kan kalau misalnya persidangan ini kan tidak bisa seharusnya tidak bisa ditunda dan tidak bisa mungkin dikalahkan dengan alasan-alasan lain seperti itu.
kalau kita melalui pendekatan yuridisnya, jawabannya ada di KUHAP, pasal 203 ayat 3 huruf C ya, bahwa demi kepentingan pembelaan, maka penasihat hukum atau terdakwa itu boleh mengajukan penundaan atau dapat ditunda sidangnya oleh hakim. Ya, ya selama 7 hari. Nah persoalannya ketika kasusnya PG ini bergulir kan perlu kepastian hukum. Ini kita nggak melihat perspektifnya penyidik ya, tapi perspektif orang yang dikenai tindakan penyidikan. Maka orang ini kan selama proses hukumnya masih berjalan, maka status tersangka itu melekat. Nah status tersangka ini bukan hal yang mengenakan Mbak dan Mas sekalian gitu, bahwa ini akan merugikan orang tersebut. Maka perlu dalam pengaturan hal ini adalah proses hukumnya berjalan lebih cepat. Agar dari sisi kepastian hukumnya muncul di jelas sana. Gitu ya. Dan yang kedua, alasan yang diajukan untuk tidak hadir itu juga seharusnya alasan-alasan yang setidak-tidaknya bisa kita pahami dalam konteks memang urgent banget gitu. Ya, urgently required lah untuk segera penanganan kepada konteks yang lain sehingga dia tidak bisa hadir di dalam persidangan. Nah, permasalahannya kemarin saya belum clean and clear ya, apa alasan utama kemudian dari pihak penyidik tidak dapat menghadiri. Kabarnya hanya ada agenda lain begitu ya. Ya, dan agenda lainnya juga tidak spesifik apa. Mungkin memang tanggal 1 Juli itu Senin adalah hari Bayangkara, bertepatan dengan hari Bayangkara. Tapi kan kalau kita lihat di... Artinya Anda mengatakan 1 Juli hari Bayangkara, berarti besok nggak hadir lagi dong berarti. Kalau tidak hadir, itu memang hak hukum setiap orang. Tapi ingat bahwa dia akan melepaskan haknya, berarti dia... Dengan kata lain, ketika proses hukum ini berjalan dalam sidang pra-peradilan, dia tidak memiliki haknya. Berarti bisa menguntungkan Peggy Setiawan kan? Sangat menguntungkan. Jadi kalau untungnya di mana? Berarti kan tidak orang ada... Orang tersandra dengan status tersebut tadi Mas Eri bilang kan? Betul. Dalam perspektif dia tidak menjawab, maka tentunya dalil yang disampaikan oleh pemohon kan lebih kuat kan? Dan mungkin tidak ada sanggahan dan kesempatan. Betul. Karena itu tadi jangan... Kita juga mau meluruskan bahwa jangan sampai ada mindset kalau ada seseorang mengajukan pra-peradilan itu dianggap dia melawan hukum atau dianggap tidak menerima tidak menerima proses hukum yang berjalan. Jadi ada refunds, nanti ada sistem balas dendam. Karena ini yang perlu kita luruskan bersama, itu hak hukum dari setiap warga negara. Dan perspektif yang dipakai itu harusnya equal. Tidak ada yang lebih dominan di antara yang lain kan. Kalau dalam perspektif ini maka dikembalikan posisinya sama. Bahwa setiap orang yang dikenai tindakan hukum pun sebenarnya punya kans, punya kesempatan oleh konstitusi kita diberikan untuk berjuang membuktikan sebaliknya. Karena kalau ini proses ini berjalan sampai nanti kepada sidang pokok perkara, ini menurut saya sudah apa ya, sudah sangat merugikan. Berarti nanti kalau memang begitu, dari pihak kepolisian tidak hadir begitu pada sidang esok hari, hanya bagaimana hakim ini melihat bukti-bukti dan juga ahli yang dihadirkan oleh Peggy Setiawan saja. Ya, berarti kan dalam setiap kesempatan yang diberikan kepada pihak termohon tidak ada kan? Ya. Berarti itu nanti akan di skip saja karena kesepakatan. Artinya sidang lanjut tapi sebelah pihak. Tanpa gitu, kehadiran dari pihak yang bersangkutan. Dan tentunya ini harus dipandang sebagai sebuah kerugian ya. Bagi pihak yang kemudian dari awal yakin sekali bahwa memang proses hukum ini berjalan dengan prosedur yang dimaksudkan dengan KUHAP tadi. Maka menurut saya yang perlu dijawab adalah sejauh mana apa yang dilakukan oleh pihak Polda Jabar nanti di sidang hari Senin dan selanjutnya. Mengapa kemudian menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai DPO kemarin dan juga tersangka? Apa kendalanya kemudian untuk menemukan Peggy ketika saat itu menjadi DPO? Karena kalau kita lihat mohon maaf ya, status sosialnya, kemudian juga posisi pekerjaannya. Backgroundnya lah ya. Ya, backgroundnya agak sulit kita memahami untuk memerlukan waktu berapa tahun untuk kemudian bisa menangkap seorang sosok Peggy Setiawan ini. Begitu. Ada nggak sih kaitan berhalangnya penyidik di sidang pertama yang kemudian ditunda pada tanggal 1 Juli nanti begitu dengan dikembalikannya berkas Peggy Setiawan oleh Kejati Provinsi Jawa Barat? Nanti ya, usai jeda berikut kami akan kembali.